Allah, 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 Allah. Tahun 90-an, tahun awal 2000, ada tak apabila tibanya perayaan, contoh Hari Raya Aidiladha, ada tak mana-mana individu ataupun kumpulan yang bersuara mengatakan janganlah sembelih lembu di kawasan terbuka, di kawasan sekolah? Ada ke tak? 90-an? Tahun 2000 tak ada kan? Perasan tak? 10 tahun, 15 tahun kebelakangan ini. Adakah secara kebetulan? Maksudnya tuan-tuan puan-puan nak cerita, benda ini, contoh kita tak orang dah sensitif, sampai tuan-tuan puan-puan menjadikan orang Islam kita kata, alah korang ni sembelih, dah sembelih-sembelih lembu tu tak payahlah upload kat Facebook. Apa masalah? Ada masalah ke? Tiap-tiap hari KFC sembelih berapa juta ekor ayam, okey je? Kenapa tiba-tiba Hari Raya Aidiladha kita malu? Itu adalah syiar Islam. Penyembelihan. Tak mau tengok, jangan tengok. No problem. Kalau macam tu, kita sebagai Muslim pun tak minum bir. Kenapa mereka upload gambar, mereka minum bir? Bukankah itu sensitif juga? Ini tidak lain, tidak bukan. Kita rasa ini yulakan negara kita semakin maju dan sebagainya, maka tak payah cerita ni. Tak. Sebenarnya sensitiviti untuk agar Muslim tidak menyembelih lembu ini sebenarnya dipropagandakan oleh satu kumpulan yang dipanggil sebagai Waisha Hindu Parishad. WHP. Yang bukan berpusat di Malaysia. Berpusat di India. Nun jauh di sana. Rasa-rasanya kat Malaysia ada tak? Tuan-tuan tak tahu kan? Saya kata ada.